Melukis tak harus menggunakan cat. Kini banyak seniman lukis memanfaatkan warna alami dari tumbuhan, arang, rokok, hingga lumpur. Seperti yang dilakukan oleh 10 perupa Purworejo yang memperkenalkan teknik melukis menggunakan cat dari lumpur. Pengenalan tersebut dilakukan dalam sebuah pelatihan melukis dengan tagline para perupa Purworejo belajar dan berbagi bersama dalam pelatihan melukis dengan media lumpur dan tinta. Pelatihan tersebut digelar di halaman rumah milik perupa Purworejo, Ayok Sunaryo, di Desa Mudalrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah baru-baru ini. Pelatihan melukis dengan media lumpur diperuntukkan untuk seluruh warga masyarakat peminat seni rupa dari anak-anak hingga dewasa. Sedikitnya 10 seniman seni rupa Purworejo berkumpul untuk memberikan pelatihan itu. Harapannya saya ingin mengajak teman-teman, mengajak pelajar, guru suka berekspresi dan tidak boleh takut menggunakan media apapun untuk berkreasi. Jadi bisa menggunakan lumpur, arang, tadi kopi juga bisa, atau tinta yang sisa-sisa, cat sisa juga digunakan juga kalau memang kita mau belajar hasilnya bagus. Media yang digunakan adalah lumpur yang biasa didapat dari belakang rumah. Hal itu dilakukan sebagai salah satu gambaran memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwasannya melukis dapat dilakukan dengan media apa saja. Lumpur dicampur dengan lem putih, hasilnya tidak kalah bagus dengan menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Bisa menimbulkan efek sepia atau vintage. Tadi gambar apa? Pemandangan apa yang digambar? Gunung. Oh, itu tadi gambarnya pakai apa itu? Lumpur. Sulit enggak itu? Sulit. Kenapa sulit? Biasanya pakai krayon. Pakai krayon, sekarang pakai lumpur. Lagi belajar pertama kali ini ya? Ya. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Senang enggak? Senang. Pelatihan tersebut sengaja digelar secara gratis. Hasil karya nantinya juga akan dipamerkan dan biasanya lukisan itu bisa terjual antara 3 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Dari Purworejo, Widarto Bagleng Channel melaporkan.